Nyebutkan tentang mulut dan juga bencana tangan ini, saya teringat ada satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebutkan, dalam dunia ni ramai orang rindu nak masuk syurga. Saya percaya tuan-tuan di sini pun ramai yang pingin sangat nak masuk syurga. Masa wukuf di Arafah pun berdoa macam-macam ayat nak masuk syurga. Tapi Nabi pernah sebut, ada orang dia doa nak masuk syurga, tapi ada orang lebih istimewa lagi, syurga doa orang tu dapat jumpa dia. Syurga rindu nak jumpa dia. Wah, ini level tinggi macam ni. Syurga rindu dekat dia. Siapa golongan itu? Kata Ibnu Abbas, Nabi pernah sebut, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Syurga sangat rindu kepada empat golongan. Pertama sekali kata Nabi, talil Quran, orang yang suka baca Quran. Yang kedua, wa hafizil lisan, orang yang jaga mulut. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang suka belanja orang makan. Yang keempat, wa sa'imi fi syahri Ramadan, orang yang happy berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis Abu Daud dan Tirmizi. Salah satu yang Nabi sebut, hafizul lisan, orang yang jaga mulut dia. Baik itu tuan-tuan sekalian, maaf kalau kita katakan sekarang ini mulut masyarakat kita ini macam tidak dijaga sangat. Sumpah seranah jadi makanan. Ini agama kita tak menang kan. Ada satu hadis Nabi pernah sebut, kita biasa dengar syafaat ya. Di akhirat syafaat uzma, syafaat terhebat sekali bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh beri syafaat yang macam-macam. Tapi tahukah kita, selain daripada Nabi, ada beberapa golongan lagi yang boleh beri syafaat pada hari akhirat. Siapa golongan itu? Pertama sekali yang boleh beri syafaat selain daripada Nabi adalah malaikat. Malaikat boleh beri syafaat. Jibril, dia ada syafaat dia. Siapa lagi boleh beri syafaat? Orang alim boleh beri syafaat. Alim ulama boleh beri syafaat. Siapa lagi boleh beri syafaat? Quran. Quran boleh beri syafaat. Puasa boleh beri syafaat. Allah Ta'ala sendiri, dia ada syafaat dia. Dalam hadis kursi, Allah Ta'ala kata, bila nak tutup neraka ni esok, aku angkat ahli neraka ni satu genggam. Rum gitu. Aku ambil masuk dalam syurga. Ahli kursi. Allah pun ada syafaat dia. Dan salah satu yang boleh beri syafaat, kita sama kita, orang Islam. Saya boleh syafaat tuan-tuan, tuan-tuan boleh syafaat saya. Sebab itu dalam satu hadis Nabi cerita pada Sa'id, Abu Sa'id Al-Khudri, fawallazi nafsi biyadihi ma min ahadin minkum bi ashadda munasharatan lillah fi istidaatil haqq minal mu'minin. Demi Allah, kata Nabi, nanti di hari kiamat, orang yang paling bersungguh-sungguh nak tolong orang lain adalah orang Islam. Kita sama kita ni esok. Kita duduk dalam Korea, Masjid Dato' Haji Kamaluddin ni. Kita sama kita akan bantu sama kita. Merayu-rayu depan Allah. Sehingga kata Nabi, istidaatul haqq minal mu'minin lillah yaumil qiyamah ikhwanul ladzina finnar. Dia akan merayu-rayu kepada Allah supaya keluarkan kenalan-kenalan dia daripada neraka. Merayu-rayu. Eh Tuhan, tolonglah, tolonglah, ajarlah sikit, tolonglah malaikat, kasih saya jumpa sekejap. Dia ejah betul nak suruh saudara mara ataupun kawan-kawan dia ni keluar. Yaqulun, kata Nabi, ada di kalangan mereka itu merayu, Rabbana kanu yasumuna ma'ana. Eh Tuhan, tolonglah. Ini orang dulu saya kenal dia. Apa sebab kamu kenal dia? Dia ni dulu puasa sama dengan saya. Dia ni memang masalah sikitlah. Masjid jarang pergi, sembahyang pun so-so saja. Tapi puasa dia rajin lah. Selalu buka puasa kat masjid, belanja orang buka puasa. Kasih calah dia masuk syurga. Sikit salah apa mau buat, kasih ampun sajalah. Tolonglah Tuhan, ni baik punya orang. Sampai begitu dia merayu kepada Allah. Patu Rabbana kanu yusalluna ma'ana. Eh Tuhan, tolonglah. Ini orang saya kenal, kasih dia keluar neraka masuk syurga lah. Malaikat tanya, apa yang kau sungguh-sungguh sangat? Saudara? Tak. Ini orang ni yusalluna ma'ana. Ini orang selalu semayang sama saya. Semayang apa? Semayang Jumaat lah. Dia hari lain saya tak tahu mana dia semayang. Tapi Jumaat mesti datangnya. Kasih tolonglah ini macam. Ini orang banyak baik. Kasih keluar lah. Lagi mukira, saya ni sudah minta tolong lah. Sampai begitu. Ada pula Nabi sebut,
Rabbana kanu yu'ajuna. Eh Tuhan, ini orang saya kenal. Macam mana you kenal? Ini pergi haji sama saya. KT7, Matak 83. Tapi dia semayang hotel saja, tak ada pergi masjid. Tapi dia pergi haji sama saya, ini baik punya orang. Selalu belanja di haji dengan Ben Daud. Baik punya orang. Kasih calah dia masuk surga Tuhan. Merayu-rayu depan Allah. Sampai kata Allah, fayuqalahum akhriju man araftum. Okey. Bawa keluar mana-mana orang kau kenal, bawa masuk surga kata Allah Taala. Sampai begitu Allah Taala membenar. Hadis Bukhari Muslim. Allah boleh izinkan kita bawa orang yang kita kenal. Tetapi Nabi sebut orang yang layak membawa orang dan orang yang layak dibawa oleh orang lain itu adalah la yakunul la'anuna syufa'u wala syuhada'u yaumil qiyamah. Kecuali orang itu atas dunia ni dulu kerjanya melaknat orang siang malam. Tak layak. Lepas itu kita pesan yang selalu duduk dalam dunia internet, dalam Facebook, macam-macam. Awak nak komen-komen lah. Jangan laknat orang. Budak-budak sekarang, saya sebab saya tak ada Facebook, saya tak ada alam bunian internet ni, saya tak pernah duduk lama-lama sangat. Saya pening duduk alam bunian-bunian, pelik begitu. Kadang singgah-singgah juga, tengok. Sebab office pun ada official punya Facebook, tengok. Bahasa pun, tak tahulah budak ke orang tua ke apa, tak tahu. Nyumpah seranah ni mainan. Ada satu perkataan dulu saya jumpa, hanat. Saya tak faham hanat ni apa. Oh, apa dia lanat? Lanat lah, hanat. Hanat dia panggil tu. Oh, jabatan agama, hanat. Dia marah, okay apa, saya tak ingat dah. KCG halal tak lulus ke apa. Hanat, dia panggil tu. Saya tanya budak, hanat ni apa? Oh, Tuhan, dia nyumpah kita ni. Lah, ini bahasa budak sekarang. Oh, hanat dia panggil. Nak rom. Nak rom ni apa? Anak haram. La ilaha illallah. Dia boleh nyumpah mainannya. Eh, tak boleh. Laknat ni tak boleh. Dia dalam ada satu hadis Nabi sebut, kita orang Islam ni haram laknat. Haram. Marah lain, laknat lain. Laknat ni tak dibenarkan. Macam kita marah cerita lain. Tapi kalau laknat ni dah kurang hajar sangat. Sebab itu dalam hadis-hadis Nabi sebut, ada beberapa benda yang kita diharamkan laknat dan caci maki. Haram. Apakah benda-benda itu? Nombor satu sekali, Allah Ta'ala. Tak boleh laknat. Marah Tuhan cerita lain. Jangan laknat. Mungkin tuan-tuan heran. Eh, ada ke orang laknat pada Tuhan? Ada. Orang yang laknat pada Tuhan ni apabila Allah uji dia dengan ujian yang tak tertanggung oleh dia. Saya pernah tengok satu orang jemaah masjid. Dia oleh jawatan kuasa masjid. Orang masjid, orang pencen. Cucu, dia jaga cucu. Anak-anak dia kerja kat lain, dia jaga seorang cucu dia. Cucu dia kecil, umur dalam 7 tahun, gitulah. Tengah duduk dalam masjid, datang orang berlari, cari dia. Rupa cucu dia kena langgar motor dekat depan rumah. Meninggal. Dia balik ke rumah. Dia tak cakap apa-apa. Dia diam. Cucu-cucu kesayangan. Dia diam. Nangis dah apa dah. Kebumi anak cucu dia apa semua. Datang orang masjid nak buat tahlil. Macam biasalah ziarah. Dia halau orang balik. Awak datang semua buat apa? Buat tahlil lah apa. Tak payahlah. Engkau tak payah. Tuhan ni menipu semua. Tuhan ni mengarutnya. Aku ni apa aku tak buat untuk agama. Aku jaga masjid, sapu tek cicak apa semua. Cucu aku seorang pun dia tak boleh jaga. Sudahlah pergi balik. Tuhan ni tipu je lah. Ini yang saya sebut ni sebab ada telefon. Kalau tak, bahasa dia kasar lagi. Dia carut betul. Dia carut betul. Dia carut betul Tuhan. Dia marah Allah sebab cucu dia, kesayangan dia. Allah Ta'ala ambil. Sabarlah. Siapa yang Allah uji, anak cucunya Allah ambil. Sabarlah. Itu tandanya kita ini Tuhan sayang. Sebab itu ada satu hadis kudsi. Allah Ta'ala bila dihantar malaikat untuk cabut nyawa budak-budak, iza mata waladul abdi qalallah limalaikati qabattum walada abdi. Tuhan setiap kali malaikat pergi cabut nyawa budak, Tuhan personally akan tanya kes itu. Eh malaikat, dah settle dah cabut nyawa budak tadi? Tuhan tanya, bukan dia tak tahu. Dia tahu, saja tanya ya. Jangan pula tuan-tuan heran. Eh, kenapa Tuhan tanya? Dia tak tahu ke malaikat cabut nyawa? Dia maha mengetahui. Tapi saja tanya. Macam kita dengan cucu lah makan aiskrim.
Hai, makan apa? Takkanlah tak kenal aiskrim. Kita kenal. Saja tanya. Saja tanya. Ayat sapaan. Qabattum walada abdi. Mu dah tarik dah nyawa anak kepada hamba ku itu. Fayaqulun na'am. Malaikat pun jawab, ya, kami dah tarik. Ya Allah. Allah tanya, qabattum samarata fuadihi. Kamu dah tarik dah nyawa pengarang jantung, buah hati intan payung orang tu. Wah, sampai begitu Tuhan tanya. Tarik dah, hai Tuhan. Habis macam mana? Masa kau tarik, ada dia mengilai-ngilai, menangis ke, menyumpah serana aku, apa kata? Ah, tidak, katanya. Kata malaikat, hamidaka wastarja' fayakunullah bunuli abdi baitan fil jannah wasamu baitul hamdi. Malaikat kata, tidak, hai Tuhan. Bila kami tarik nyawa anak cucu dia, dia hanya mengucapkan, inna lillah wa inna ilahi raji'un. Dan dia bersabar di atas dugaan tersebut. Allah Ta'ala lantas bergembira. Fayaqul ibnu li'abdi baitan fil jannah. Oh, kalau begitu, buatkan satu rumah untuk dia dalam surga sekarang. Wasammuhu baital hamdi. Dan tuliskan depan pagar rumahnya, ini rumah orang puji, dapat puji-pujian. Baitul hamdi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bayangkan, orang yang Allah uji, anak cucunya meninggal kecil, dia tak kelam kabut, dia sabar, dia redha, Allah buatkan dia satu rumah dalam syurga. Mungkin bagi kita, alah dalam syurga lagi mau rumah, duduk syurga sudahlah. Bukan. Rumah dalam syurga ni dia prestij. Tak duduk pun, tapi prestij je. Contoh beginilah, tuan-tuan nak pergi ke Mekah. Orang pun sibuk busy body. Awak pergi ke Mekah, package awak ni, duduk hotel mana? Kita pun dengan selamba menjawab, eh kawan pergi Mekah tak duduk hotel. Asal pula? Kawan ada rumah kat Mekah. Belah-belah kudai tu, kau beli rumah sana satu. Kan ek dia lain. Kawan ada rumah kat Mekah. Ah ha, dia punya pongek dia lain. Mana awak syurga, syurga mana duduk? Syurga Firdaus ke? Bawah sikit. Belah mana? Eh, saya ada rumah kat bawah tu. Awak ada rumah kat syurga? Kan lain. Ek dia tu lain. Sama juga macam kita, macam saya lah orang Kuantan, nak datang Kuala Lumpur. Ustaz, pergi Kuala Lumpur bila? Pergi hari Sabtu. Duduk hotel mana biasa Kuala Lumpur? Eh, kau tak duduk hotel, kau ada rumah. Akan ek dia lain, ada rumah kat Kuala Lumpur. Awak nak pergi Jakarta, biasa duduk mana Jakarta? Le Meridian ke mana? Eh, tak ada, kau ada rumah kat Jakarta. Kan lain ek dia tu. Itu pun ada rumah. Kalau ada orang rumah, lagi ek dia lain lagi. Itu lagi ek dia lain macam. Awak ni asyik ke Batam, duduk hotel mana? Eh, kau ada orang rumah sana. Umur 16. Umur 16. Dia punya ek dia lain lagi. Lepas itu bila Tuhan buat satu orang tu rumah dalam syurga, prestij untuk dia. Orang lain tak boleh buat, dia yang ada. Special. Special. Lepas itu, Nabi sendiri, manusia yang Allah uji, semua anaknya meninggal masa dia hidup. Lagi seksa. Anak Nabi ada 7, 6 orang meninggal masa dia hidup. Anak Nabi yang sulung nama Zainab, meninggal 8 hijrah. Nabi ada lagi. Anak Nabi yang kedua, Qasim. Meninggal umur tak sampai setahun. Anak Nabi yang ketiga, Ruqayyah. Orang Melayu panggil Ruqayyah. Meninggal tahun 2 hijrah. Umur baru 24 tahun. Anak Nabi yang keempat, Ummu Kalsum. Dia Ummu Kulsum. Orang Melayu panggil Ummu Kalsum. Ummu Kalsum meninggal tahun 9 hijrah. Umur baru 28 tahun. Anak Nabi yang kelima, Fatimatul Zahra. Ini satu-satunya anak yang hidup lepas Nabi wafat. Itu pun 6 bulan saja. Nabi wafat hari ini, 6 bulan kemudian bawa Fatimah meninggal. Anak Nabi yang keenam nama Abdullah. Juga meninggal kecil, umur tak kurang pada setahun. Sebelum kerasulan. Dan anak Nabi paling bongsu, Ibrahim. Ini anak dengan isteri lain. 6 yang pertama dengan Khadijah. Ibrahim pun meninggal kecil. Umur tak sampai 2 tahun. Tapi sempat bermain. Bayangkan perasaan Nabi. Anak dia meninggal, tangan dia lah yang menguruskan anak. Tangan ni yang menyambut kelahiran, tangan ni yang mengkebumikan anak. Apa perasaan? Namo. Lepas itu pesanlah pada saudara mara kita yang meninggal anak kecil, yang sampai sekarang tak habis-habis menangis lagi. Janganlah menangis. Esok jadi Kasim selamat, buta. Jangan menangis. Nabi, anak dia 6 orang meninggal. Awak baru 2 orang. Awak baru seorang, 2 orang, 3 orang. Nabi 6. Mana kalau Nabi lah dengar konseling kita, awak nak faham menangis. Tuan, anak saya meninggal. Berapa orang anak engkau meninggal? 2 orang Tuan kena panah petir, seorang jatuh perigi. Berapa orang? 2 orang je. Aku 6. Aku 6. Seolah begitulah Nabi punya perasaan. Apa masalahnya? Aku boleh sabar. Takkan kamu tak boleh sabar. Jadi ini yang pertama.